Yunita Resmisari resmi menjabat Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan setelah dilakukan acara sertijab menggantikan Rudy Hairudin yang dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. Yunita Resmisari, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan mengatakan, secepatnya dirinya akan berkoordinasi bersama pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Sumsel, salah satunya melalui pengembangan serta pembinaan UMKM yang diharapkan mampu menerobos pasar nasional, bahkan internasional, mengingat potensi UMKM di Sumsel sangat dapat melakukan hal tersebut. Di triwulan 3, itu melebihi pertumbuhan ekonomi dari nasional maupun dari seluruh Sumatera. Sementara inflasinya lebih rendah dari inflasi nasional maupun inflasi di Sumatera. Jadi ini merupakan suatu potensi yang pertumbuhannya tinggi tapi harganya tetap terjangkau, harganya stabil. Itu merupakan suatu modal utama bagi kita untuk terus mendorong Sumatera Selatan ini menjadi provinsi dengan perekonomian. Fokus pembinaan akan dilakukan untuk UMKM pengrajin kain khas daerah yang sangat diminati oleh pasar luar. Tinggal upaya serta strategi penjualan akan diupayakan Bank Indonesia agar produk UMKM ini dapat diterima. Tim Liputan Sriwijaya TV.